Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alfanov. Jadi di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail, aku bakalan kasih tau ke kalian lagi seputar filter Instagram yang lagi viral guys. Nah di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian filter Instagram sama logo TikTok mirip banget sama efek yang ada di TikTok guys. Sama banget sama video kemarin. Tapi di video kali ini filter itu lagu seorang ke kanan, seorang ke kiri, tungkitang gitu. Pokoknya gitu guys, yang lagu yang dinyanyiin Aurel kemudian dijadiin remix gitu sama orang, dan ini lagunya viral banget dan jadi tren TikTok dan wajib banget kalian cobain karena lagi jalan banget sih guys. Nanti kalian bisa cobain sama teman kalian ya, jadi filternya itu bisa sorong ke kanan ya, pokoknya gitu guys. Nanti kalian lihat aja lah trennya di TikTok ya guys, yang filter-filter yang muka kita jadi aneh gitu ya. Nanti kalian ikutin aja karena ini sama banget, sama persis banget sama yang ada di TikTok, jadi gak ada alasan buat kalian gak ngikuti tren ini ya guys. Nah seperti biasa nih, sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku nge-use 100.000 subscriber, semoga aja bisa kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku dia trendian skor Alfanov. Misalkan kalian mager kak, mager kali ngetik trendian skor Alfanov, gak usah khawatir guys, karena di deskripsi box udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalian tinggal klik kemudian beralih ke Instagramku dia trendian skor Alfanov. Jadi ini dia nama filternya, selalu coba. Nah guys, seperti biasa sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian ya jangan lupa untuk follow Instagramku di @trendian_alfanov. Follow guys, makasih. Nah di sini langsung aja aku bakalan kasih tahu ke kalian nama filternya. Jadi nama filternya itu adalah sorong ke kanan dari wap__379 ya guys. Nah di sini aku bakal coba nih. Nah jadi buat kalian yang mau filternya, kalian bisa banget buat ambil filter ini dari wap_379 ya guys. Nah kalian bisa banget buat follow Instagramnya wap_379. Terus kalian scroll aja ke bawah ya, nama filternya sorong ke kanan. Nah guys yang ini, jadi kalian tinggal simpen aja, jadi gampang banget kan, selamat mencoba. Nah guys, jadi itu dia tadi nama filter Instagram ya. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Misalkan kalian ada saran konten, request konten, boleh banget nih buat komen aja di bawah, karena jujur aku bingung banget mau ngasih tahu kalian tentang konten apa lagi. Jadi aku selalu membutuhkan saran konten dari kalian semua guys. Jadi situ aja video dari aku, semoga suka. Bye guys, thank you for watching.